Sup. Oh, wuih. Wah, tebel guys. Langsung di oh diolesin dulu. Wih, tebel banget tuh guys. Mantap. Oh, gitu guys. Assalamualaikum, balik lagi bersama Tugu di Kubiler, kuliner bikin ngiler. Yuk makan yuk. Oke, kali ini gua nggak di endorse sama sekali ya, mohon maaf ya. Tidak di endorse sama sekali. Ini kita mau coba, memang tempatnya udah besar dan cabangnya udah di mana-mana. Tapi gue penasaran nih, gue dapat rekomendasi dari pasukan Habak. Bang, nah, kalau ke Bandung cobain bolu panggang yang room better. Nah, room butter, sorry. Nah, better lebih baik. Yoi. Ini kita mau cobain namanya. Tuh, lihat tuh. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan, bos. Tunggal Inti Kahuripan. Nah. Oke deh, langsung aja kita Habak. Ya makan yuk. Gini-gini full. Jadi di sini tuh pusatnya oleh-oleh ya. Banyak kayak keripik-keripikan, kue-kue kering gitu ya. Tapi kita langsung aja ke sono dah, bolunya. Gue penasaran sama bolu. Ini ada es krim juga nih. Es krim, tapi nggak ada yang beli. 5.000 dapat. Es nonong dapat. Teh pesen di sini teh. Wah ini dia nih, bolu bakar tunggal halal ya. Halal ya teh. Halal. Halal. Ini yang favorit? Yang mana itu? Tiga teratas ada di room butter. Kedua. Tiga teratas. Nggak ada teh. Oh ini. 1, 2, 3, ini ada keju. Keju spesial sama keju biasa apa bedanya? Kalau keju spesial pakai cream cheese, jadi lebih asin. Oh gitu. Kalau keju biasa, creamnya agak manis. Oke, nah ini nih, room butter. Ini room butter apa ini? Cream mentega manis. Cream mentega manis, ini favorit nih? Boleh deh, satu. Terus, manis semua ya? Ini manis ada 1, 2, 3, 4. Asinnya paling bawah. Oh, asinnya ada bawah. Ada yang baru juga nih, almond butter. Harganya 78. Kok harganya beda sendiri, lebih mahal ini? Hah? Oh, pakai almond gitu. Selai. Oh, enggak deh. Ini aja deh, kita cobain. Ini yang asin aman, yang mana nih yang rekomendasi? Smoked beef. Harganya? Cepet. Wah murah banget ya. Boleh deh satu deh. Room butter satu, smoked beef satu. Ada lagi? Udah itu aja. Itu dia. Berapa lama? 15 menit. Oke. Langsung bayar apa nanti aja? Keliling. Enggak, saya mau ngeliat itu prosesnya. Itu lihat tuh guys. Wih, tebel banget ya. Itu lagi panggang apa itu? Room butter itu. Oh. Lumer banget tuh guys. Cepet ya bakarnya juga ya. Wangi, tebal banget tuh isiannya. Nih tuh. Waduh. Nah, ini dia nih. Ini juga room butter nih. Dia pakai butter ini ya, butter ini nih. Butter koles buat olesan ya aja. Oh, wangi dia tuh, guys. Oh. Cepet deh. Wah, seru banget. Nunggu kita antri. Tuh, lihat tuh. Dibersihin langsung ya. Langsung dibersihin sama tetehnya bersih. Wow.
Ini udah nih. Bisa berapa potongan itu? 8 potong. 8 potong. Oh, ini Pak, lumer banget nih, Cok. Lumer banget ini, Cok. Tuh, lihat tuh. Wangi banget ini, Pak. Wangi banget. Tuh, guys. Tuh. Ketinggalan tuh. Krim. Krimnya sampai ketinggalan. Oh, sini aja. Sini aja, guys. Tuh, itu udah mau jadi tuh. Wah, tuh dia udah. Ini masih punya orang ya? Cepet banget ini. Motongnya cepet banget, guys. Tuh. Tinggalan krimnya. Selalu dibersihin tempatnya, guys. Mantap. Jadi ininya tuh bolu semua teh ya? Oh, sebenarnya roti. Oh, ini punya siapa? Masih punya orang? Masih punya orang ya? Oh, ini krimnya nih, guys. Krimnya diisi lagi tuh. Sup. Ini krimnya terbuat dari apa sih? Nggak tahu ya. Manis aja dia. Tebel, guys. Sampai begitu, lihat tuh. Tuh, lihat tuh. Oh, mamam tuh. Tuh. Mantap ya? Mantap. Langsung di diolesin dulu. Ini punya saya ya? Iya. Ini smoke beefnya nih, guys. Oh, dia kasih krim juga smoke beefnya. Oh, gitu, guys. Oh.
Sorry. Itu apa, Kak? Ini coklat. Oh, coklat. Coklatnya tebel banget tuh. Ini udah mau matang nih, guys. Wow. Mantap. Wih, tebel banget tuh, guys. Mantap. Lihat apanya tuh, Teh? Apa? Udah matangnya kelihatan dari mana? Oh, bolak-balik ya. Wah, dan itu smoke BP udah jadi, guys. Sip. Jadi tuh mantap, kepotong. Oke, gue bayar dulu deh. Bayar dulu, guys. Ini bayar. Bayar bolu di mana? Sini. Jadi 154. 154. Kiris bisa? BCA atau mandiri? BCA. Ini nyontek tuh. Kasih ya. Udah, Jo. Langsung, Jo. Ambil, Jo. Ambilnya di mana, Teh? Ya, makasih. Kita makan di mana? Bisa makan sini. Oh, sini bisa, guys. Sambil ngelatin tetenya lagi bikin. Wow, ini paling enak minumnya pakai minum apa nih, Teh? Teh, ada tehnya mana, Teh? Ini kita tidak di endorse ya, karena kita penasaran pengen nyobain nih, katanya cabangnya udah banyak ya? Ada berapa cabangnya, Teh? 25 tuh, lihat. Kita cobain yang manis dulu ya. Manis apa? Enaknya manis apa asin dulu ya? Hah? Hah? Enakan manis dulu nih? Oke, siap. Kita cobain manis dulu.
Bejo diem aja lu. Bengang-bongong aja beneran. Nah, kita cobain yang manis. Oh, ini yang ini guys, start nih. Ini yang ini smoked beef nih. Yo, ini smoked beef, guys. Kita cobain yang ini dulu ya, smoked beef dulu ya. Ini harganya murah, guys. Berapa, Jo? 100.000. Murah bener, guys. Mahal dong. Enggak lah. Murah untuk kalian yang banyak uangnya. Oke. Iya enggak? Kita cobain nih, tuh lihat tuh. Wih. Tapi krimnya enggak begitu banyak ya. Kayak yang room butter itu loh. Room butter tadi krimnya banyak banget. Luber-luber. Luber-luber. Nih, kita cobain ya. Ya. Kabe, guys. Bismillah. Wow. Wow. Ini gua pikir memang bolu. Karena kan tulisan bolu ya. Tapi ini roti. Ini gua enggak tahu nih bolunya dari mana nih. Tapi ini isiannya benar-benar si smoked beef-nya tuh wangi loh. Terus krimnya tuh asin, mungkin dari cream cheese ya. Asin, gurih. Smoked beef-nya wangi banget tuh. Tapi smoked beef-nya enggak begitu banyak dikasih, cuman ya ada berapa potong lah ya. Tapi rasanya waduh. Abak lagi Jo, aduh. Ada yang mau minta. Abak lagi Jo. Wah. Rotinya sih tebel. Ya. Empuk. Rongga-rongganya tuh padat semua. Ketutup semua. Mantap sih. Dan wangi batonnya tuh wangi banget. Itu butter yang warna kuning itu tuh. Tuh. Itu buat olesannya tuh wangi banget, Jo. Apak lagi ya. Sarat. Nanti kita cobain itu ya. Room butter. Ngomong apa lu, Jok? Ada teh enggak? Enggak ada, ada teteh. Gua tahu, gua tahu. Nanti kita cobain room butternya nih. Ini yang best sellernya ya. Dan memang krimnya dikasih banyak banget. Wah, lihat tuh, guys. Tuh. Lihat tuh. Ini harganya 50 ribuan. Tapi asli banyak banget. Kita ambil sini. Sampai luber, guys. Tuh lihat tuh, tuh. Wah, tuh lihat tuh. Tuh lihat tuh. Langsung kita habe, guys. Bismillah. Wah. Wah. Kompleng nih. Wah, ini mah bener. Creamy. Lebih ke manis, aroma room-nya tuh wangi banget dan si butternya juga. Wah, ini mah pecah ini. Nih, Jo. Ini banyak banget ini. Udah kayak es krim loh. Krimnya tuh bener-bener legit banget. Ini mah makan tiap hari kayak gini nih. Sama ini nih. Bebe 200 kilo fix. Abek.
Acau. Kalau ini harga gocap masih worth it lah. Rasanya enak nih. Tapi smoking cepet, aduh. Enggak dulu dah ya. Kalau ini masih worth it lah. Satu lagi dah ya. Aduh, satu lagi guys. Lihat nih, kita buka tuh tuh. Kita ambil yang ini dulu nih, atasnya nih. Lihat nih. Dipanggangnya perfect banget deh. Enggak ada yang gosong sama sekali. Eh, tisu. Ini kasih tisu. Kayaknya kasih teh. Emang berepotan gua, Jok. Lu kagak ngomong yang perhatian si tetehnya. Teh, makasih ya, Teh. Saking luber-lubernya tuh, tadi bos, baternya. Ini nggak di endorse ya. Kalau mau endorse boleh lah. Iya. Yeah. Habak lagi nih. Makan yuk. Lihat nih. Udah tebelnya banget ya. Tapi ada tapinya nih. Dan enak-enaknya aja. Kita ambil dulu nih. Gua makan dua udah cukup sebenarnya. Tiga enak. Ini satu porsi ini bisa buat rame-rame. Kalau kebanyakan asli enak banget. Terakhir nih, cukup satu, cukup tiga dah. Kenyang banget. Wah. Langsung kasih kan bos? Sudah. Teh udah sering makan itu juga teh. Sering makan juga. Kenapa? Udah bosan ya pasti. Ini tetehnya juga udah bosan makan ini teh. Udah lama jualan jual. Kamu kan dia yang jualan. Udah deh. Mantap sih. Kita udah bayar. Ini udah. Kita closing, kita kasih umami dulu dah. Tapi umaminya gua kasih yang buat ini nih, room butter. Harga menurut gua sesuai gocap. Kalau ini waduh kemahalan. Gua capek. Tapi ya, tergantung kantong kalian lah masing-masing. Kalau menurut kalian ini cepek murah, silakan beli. Silakan. Kalau mahal, ya udah enggak usah beli. Beli aja martabak pinggir jalan yang 1000-an. Oke deh, kita bisa kasih ya. Ya, suas. Cacat. Umami. Oke deh, sekian dulu video kali ini. Oh iya, enggak. Ini kalau kalian mau cobain, cabangnya banyak banget di Bandung, di mana-mana. Ada 25. Salah satunya yang kita cobain ini di pusat. Jalan Jenderal Sudirman. Kalian ketik aja di map, ketemu pasti. Alhamdulillah, udah sekian dulu video kali ini. Nantikan video berikutnya dari Kubi, lalu kudin bikin ngiler. Ya makan yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.